Ukurannya lumayan nggak terlalu gede ya, emang jelas ya udah disebutin 30 liter. Terus ditutup lagi sama top lid ya, jadi gokil cuy. Kalau bahannya kaku nanti dia yang dikorbanin kompartemen utama gitu. Halo guys, kembali lagi bersama kita Riung Adventure, dan di video kali ini gua mau review singkat soal tas dari tipe Lincoln 30 liter. Nah, jadi untuk si tas Lincoln 30 liter ini, dia ukurannya lumayan nggak terlalu gede ya, emang jelas ya udah disebutin 30 liter. Dan ini cocoknya tuh untuk kalian yang mau hiking tipis-tipis kayak hiking satu hari, atau kalian mau naik gunung tapi ikut open trip, atau kalian naik gunung bersama teman-teman kalian yang sudah bawa banyak barang gitu. Jadi ini tuh nggak bisa buat bawa barang banyak karena kan kapasitasnya di 30 liter. Jadi ini untuk pasukan nebeng gitu guys ya, bukan pasukan utama, pasukan nebeng gitu. Dan yang kalian bisa bawa paling ya kayak barang-barang pribadi, sleeping bag, matras, pakaian ganti, atau makanan, cemilan, dan sebagainya. Nah, kita bahas dulu dari bagian atas ya. Ini ada si top lidnya nih. Di sini gua mau bahas untuk di bagian atasnya, dia tuh untuk bagian atas seperti ini. Dan ini untuk kompartemen utama, dia pengunciannya ada 3 tahap cuy. Gokil gak tuh? Nih, ada yang pakai tapit. Sudah menggunakan tali serut untuk penguncian tali apa namanya untuk penguncian kompartemen utamanya. Terus ada tali webbing juga, dan ini nyambung ke kompartemen depan, nanti kita bahas. Terus ditutup lagi sama top lid ya, jadi gokil cuy. Udah 3 lapis ya, udah aman lah ya, nggak mungkin kebuka ya, ya kali dicopet. Nah, kita juga untuk si tali top lidnya, dia nyambung ke webbing yang di samping, nanti kita bahas juga. Jadi ini lumayan kompleks nih. Nah, untuk kompartemen depan dia seperti ini penampilannya. Dia pakai bahannya bahan mesh, jaring kayak gini. Dan untuk bahan jaring kayak gini dia bisa bawa barang yang lumayan gitu guys ya, lumayan agak banyakan gitu daripada bahan-bahan yang kaku. Dan untuk bahannya ini dia kan bahan mesh kayak gini, cuman dia tuh tidak tahan terhadap goresan yang sangat ya. Karena kan bahan mesh ini didesain cuman supaya lentur gitu guys. Dan itu udah jadi kelemahan ya, dan itu menurut gue wajar sih, selalu ada yang harus dikorbankan gitu. Kalau bahannya kaku nanti dia yang dikorbanin kompartemen utama gitu, dan kalau bahannya kayak gini dia yang dikorbanin ya itu daya tahannya. Tapi menurut gue kalau untuk bawa barang-barang yang normal mah kayak jaket terus apa sih namanya flysheet, itu masih aman lah ya untuk barang-barang kayak gitu. Terus kita lanjut ke bagian samping. Untuk samping kanan kiri dia sama, jadi kita bahas salah satunya aja. Kita bahas sebelah sini aja deh. Nah, untuk bagian samping ini dia ada 2 tali webbing, yang satunya tuh kita silang menggunakan tali warna orange supaya kelihatan. Dan ini dia di sini untuk si jahitannya juga, jahitan si tali webbingnya dia udah full bartex guys. Setiap tali temalinya kita jahit full bartex, tujuannya biar apa? Biar lebih kuat, lebih aman ya. Dan untuk talinya juga dia tidak mudah putus, sudah pastinya. Lock buckle-nya pun udah pakai yang the best ya, ini menurut gua kuat. Jadi ini udah pasti aman lah ya nih. Nah, untuk di bagian tali webbing sampingnya yang satunya lagi, dia kayak gini nih. Nah, dia tuh bisa di-adjust guys ya. Semuanya bisa di-adjust untuk talinya. Jadi kalian bisa naruh matras di bagian samping atau tumbler gitu guys ya. Jadi ini menurut gua cakep banget sih untuk kombinasi warnanya. Ini yang gua review varian warna army ya BTW. Jadi ini benar-benar the best lah. Terus di bagian atas, kita balik lagi, tadi gua lupa bahas, di bagian atas ini dia ada kompartemen. Nah, untuk kompartemen bagian atasnya ini dia mantep. Dia tuh bisa muat jaket atau flysheet, makanya kalian bisa nempatin ada yang di sini, ada yang di sini gitu. Gak bisa dimaksimalin semua, nggak bisa dipaksain di satu tempat maksudnya. Jadi ada di sini supaya bebannya tuh merata. Dan untuk zipper yang dipakai dia tipe YKK, zippernya udah pasti aman dan awet. Untuk pemakaian jangka panjang ini udah joss lah, yes. Oke, jadi untuk di bagian top lidnya kurang lebih seperti itulah ya.
Nah, di sini gue juga mau lanjut bahas untuk di bagian back system dan shoulder trap, karena ini bisa jadi pertimbangan lah ya menurut gue. Dan ini menurut gue sudah tidak perlu dipertimbangin lagi, karena ini untuk shoulder strap dan back systemnya dia udah mantep ya. Kita bahas dari shoulder strapnya dulu. Jadi untuk shoulder strapnya itu dia bahannya udah sangat tebel dan lebar banget, jadi lo bisa lihat loh. Dan ini udah dijahit bartex juga ya, pokoknya udah dijahit bartex setiap tali weddingnya. Ini kita ada tali penyeimbang, buset, dia nyebutnya tali penyeimbang ya. Pokoknya dia tuh ada tali yang buat menyesuaikan lekuk di bagian atas ini. Jadi kalau misalnya ini terlalu kendor, nanti si ininya ke depan, ke belakang gitu, bukan ke depan ya, ke sini. Jadi kalau misalnya kalian tarik, ini nanti lebih nempel ke punggung kalian. Terus di sini ada chest strap atau tali dada, dan tali dadanya bisa kalian naik turunin seperti ini. Tuh, jadi udah mantep. Dan ini dia udah ada fluidnya untuk si lock buckle-nya ini. Jadi kenapa pakai fluid? Kenapa harus lock buckle yang ada fluidnya? Karena kalau misalnya kalian ketinggalan rombongan, kalian tersesat, lah amit-amit lah ya. Kalian bisa tiup ini sebagai kode kalau kalian itu ada di wilayah tersebut gitu. Karena kan kalau teriak-teriak bikin tenggorokan lebih seret, terus jadi pengen minum terus atau haus lah ya. Jadi meminimalisir itu guys. Jadi fluid ini sangat-sangat berguna dan bisa ditiup juga kalau kalian lagi gabut ya. Terus di bagian pinggangnya ada hip bell. Dia untuk hip bellnya ini dia pakai tipe webbing yang lebih lebar. Dan ini udah di jet bartex juga. Dan untuk hip bellnya kalau kalian bertanya, bang kenapa tidak ada busanya, biasanya kan ada busa gitu kan, kenapa tidak ada busanya, nanti gue jelasin sekalian bahas bagian back systemnya juga guys. Nih, kita lanjut ke bagian back system. Nah untuk back systemnya dia untuk busanya dia sangat tebel dan ini lebar juga sama. Untuk tipe back system kayak gini dia udah kita kasih space atau rongga untuk untuk rongga udara, jadi punggung kalian tidak terlalu kepanasan atau basah ya biasanya kalau misalnya lama kelamaan. Dan ini dia untuk back systemnya pakai tipe hardboard dan atau enggak ini disebutnya plat fiber lah ya. Dia tidak pakai besi, alasannya kenapa? Nah kita jelasin kenapa tidak pakai heat belt busa juga nih. Kenapa tidak pakai besi? Karena ini kapasitasnya 30 liter dan kalian pun tidak mungkin bawa beban sebanyak itu di 30 liter ya. Jadi sekedar cukup aja untuk bawa-bawa barang pribadi. Seperti yang gue bilang di awal, ini tuh cocok untuk para pendaki nebeng gitu. Gak bisa lo solo hiking pakai ini, tidak bisa. Ya. Mungkin kalau ke campground bisa ya, tendanya nanti dipegang gini. Terus kita lanjut ke bagian bawah. Di bagian bawah sini dia udah ada kompartemen juga. Untuk kompartemen bawah ini cuman dikhususkan untuk rain cover. Jadi untuk si rain covernya ini dia udah mantep, udah free dari Hikemore untuk setiap pembelian backpack ya. Jadi untuk setiap pembelian backpack kalian udah dapat free rain cover. Dan untuk rain covernya ini gue juga baru ngeliat, ternyata dia tuh sudah ada tali apa namanya ini, kayak buat nyambungin gitu bagian belakangnya nih, jadi supaya tidak mudah lepas. Ini gue contohin ya. A few moments later. Nah, jadi seperti inilah penampakan kalau si semi carry linked ini pakai rain cover bawaan guys ya. Nih, di bagian belakangnya tuh dia kayak gini. Jadi ada tali penghubung juga, jadi supaya si rain covernya nggak gampang lepas. Jadi ini menurut gua the best, mantep lah ya. Tapi kalau kalian misalkan, bang gua mau pengennya rain cover yang warna-warni, yang ada warna ini, warna itu, pengen yang beda lah ya. Kita juga menyediakan rain cover secara terpisah kalau kalian tertarik. Begitu ya sobat. Jadi itulah kurang lebih review dari kita untuk si semi carry linked di 30 liter ini guys. Jadi buat kalian yang berminat, kalian bisa cek link di deskripsi karena sudah kita sertakan ya. Dan jangan lupa juga buat kalian yang tertarik dengan review-review selanjutnya, atau kalian misalnya pengen, bang review ini dong, bang review itu dong, boleh ya, komen aja di bawah. Dan jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. And see you!